Bapak Ida, salam juah-juah. Nadi Bapak Tura Rasanina, amin dicapai kemeringan ibas kini juah-juahan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat Ida, kita berpagi. Pak Uda pun nyemprot ham hari ini. Kita ngambil airnya dari rumah ya. Kita ngelangsir nanti untuk nyiram kebun kita. Kita langsir dari rumah pakai gelen atau pakai jeregen ya. Sudah mulai keluaran ini Pak Uda. Semprotkan nanti sikit ini Pak Uda. Apa? Jeruk kasturi. Pak Uda, sekalian juga nanti anggur merahnya.
udah bisa panen pak cuy kita ini ya. Sudah cantik bibit cabai kita ya. Ini bibit terong, semai terong, tapi tidak banyak yang tumbuh. Ini sawi ya, sawi manis. Nah, mungkin sahabat Uda penasaran bagaimana tanggapan jawaban abang yang tukang mesin tadi malam. Pak Uda sudah ke rumah abang itu, jadi kita pun sudah berbincang dengan dia. Dia pun sedih ya, dan sedih juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi katanya. Kalau mau marah pun macam mana, itu udah naas katanya sahabat Uda. Karena mesin itu besar ya sahabat Uda, besar, dua orang Pak Uda angkat-angkatnya semalam itu pun sama abang itu, dia ngangkat ke situ. Jadi kalau sendiri angkat bawa sini nggak kuat Pak Uda tiap hari ya sahabat Uda. Jadi ya udahlah gitu kata abang. Jadi kita pun tanya, abang mau uang atau kita ganti sekarang gitu. Jadi dia pun kasih lihat keadaan seperti ini. Jadi abang itu dia bilang, tak apa Pak Uda, nanti kalau udah berbuah labunya nanti situ kalian ganti katanya sahabat Uda. Jadi ada peluang buat kita untuk melegakan bernapas lah seperti itu sahabat Uda. Ini Pak Cuy kita sudah panen ya sahabatku. Ada sebagian semalam cepat. Pak Uda panen Pak Cuy di belakang. Kita sibuk katanya dia pingin nanti buat mie goreng sahabat. Mie goreng. Sudah panennya, ini dia hasil Pak Cuy kita. Tapi enggak merata besar ya. Belum, masih terhitung berapa biji. Ini dia sahabat. Sekarang coba kita kan, cuman inilah yang agak banyak nanti. Cukuplah untuk sekali kita masak. Masak. Ini dia. Jadi kayak mana ya sahabat Bina? Begitulah jawaban dari abang. Jadi pun kita sangat terima kasih kali buat abang itu ya sahabat Bida. Jadi diberinya kita kelonggaran lah untuk mengganti mesin itu. Jadi buat sahabat Bida, terima kasih banyak atas doa-doanya dan nasihat dan dukungannya buat kami. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Jadi kami pun berdoa buat sahabat Bida, semoga sehat selalu, dijauhkan segala cobaan, panjang umurnya, amin. Oke ya sahabat Bida, sampai di sini dulu kegiatan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat Bida. Cuci itu ternyata. Cuci itu. Mau masak mie goreng dia sahabat Bida. Masak mie goreng. Lagian pun Pak Uda kalau siap gitu nyemprot, dia pasti mandi dulu.